Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra keempat, halaman 29. Beliau ini adalah mantannya mualaf lah. Kalau mantan kafir terlalu kasar, mualaf. Alhamdulillah termotivasi belajar. Jadi mualafnya mah sudah lumayan lama ya, 2 tahun apa 3 tahun, apa lebih ya? Udah lama sih Pak Ustadz, cuma Lama, tapi gak kesempatan belajar untuk belajar. haji. Iya, kayak Bu itu aja, Bu Suwa itu. 21 Iya. tahun jadi mualaf baru bisanya kemarin. Alhamdulillah ya. Jadi memang bukannya nggak mau belajar. Memang cari guru tuh gampang-gampang susah. Bukan cari Iya. gurunya, cari waktunya yang pas. Nah kalau saya sementara di sini, siap, kapanpun saya siap. Dari mulai jam 9 pagi sampai jam 24 malam waktu Indonesia. Kadang-kadang jam 1 malam waktu Indonesia, jam 2 waktu Hong Kong, waktu Taiwan gitu ya. Alhamdulillah saya menyiapkan diri untuk ini. Karena apa sadar kalian semua itu ya pekerja butuh lagi butuh sesuatu lah ya karunia dari Allah butuh rezeki tapi butuh ilmu juga. Nah, saya insya Allah menyiapkan karena memang alhamdulillah saya juga pejabat gitu ya pengangguran Jawa Barat di rumah saja. DRS gelar saya teh memang gitu dulu kuliah teh DRS tapi nyatanya ya di rumah saja. Tapi alhamdulillah tahadus binikmat dengan apa yang ilmu yang ada yang saya miliki walaupun tak banyak bisa berbagi dengan yang lain. Terkadang suatu ketika saya sampai mencucurkan air mata karena dia, Masya Allah, dia merasa di usia 71 yang gak mungkin dipanggil dipanggil Allah, tak mungkin bisa baca Quran, ternyata sempat bisa baca Quran. Bahkan sekarang dia sudah jadi haji dengan keyakinan, dalam keyakinan dulu kan dia baca baca kemana-mana pakai pakai Latin gitu. Dan dia nggak begitu yakin dengan keislaman. Sekarang alhamdulillah saya juga kalah malah ibadahnya sama dia sekarang ya. Dia mengabdikan diri di masjid, masya Allah alhamdulillah. Ya hamba Allah di Jakarta Utara. Baik, silakan dimulai, Mbak Tia. Mudah-mudahan kenapa saya bilang mantan mantan kafir atau mualaf? Mudah-mudahan jadi motivasi. Karena kenyataannya di negeri ini banyak orang yang KTP-nya Islam, haji mah sudah, umroh mah sudah, berbuat kebaikan, kurban dan segalanya. Tapi baca Qur'annya masih pakai Latin. Kadang-kadang nggak sempat baca Qur'an lagi. Nah ini katanya dipertanyakan apakah kita muslim, muslimah, kenapa nggak pernah membaca Qur'an. Padahal Qur'an itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Baca Qur'an itu pahalanya satu huruf, ya ini, ba'duna bi-ba'd. Ini berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9. Satu hurufnya 10 kebaikan. Berarti 90 segini. 10 hasanah. Baik, silakan Mbak Tia. Mungkin terlalu malam. Ya, dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya, Pak. Boleh. Ba'duna bi-ba'din. Ba'duna bi-ba'din. Kalau nanti nanti kalau diberhentikan kayak gini. Ba'duna bi-ba'd. 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 Kalau baca Quran digituin ya. Karena ini lagi ini baca Quran juga tapi dalam posisi melatih panjang dan pendek dibaca apa adanya. 1 sampai ikra 4 saya ajarkan dibaca apa adanya. Tapi nggak ada salah nanti berarti ya kalau ada waktu belajar sama Rahma, sama Mbak Wanti, Bu Rehan, atau siapapun, Bu Fina, atau siapapun yang ngajarin kita, minta dihentikan. Ba'duna bi-ba'd. Sekarang nggak apa-apa konsentrasinya dibaca apa adanya ya. Tapi saya kasih tahu nanti dibaca kalau dihentikan, dan rekamannya nanti diulang-ulang ya. Kemudian silakan. I'malu ma'asitum. Ain sama sinnya belum keluar. I'malu masyi'tum. I'malu ma kayak gitu ngeden dikit. Iya, tapi ketenggorokan jangan ngeden. Iya, yang gitu. Iya. Iya, saya kemarin lagi lihat suami lahiran. Ayo gobol keluar keluar ayo itu masya Allah seorang wanita masya Allah ya masya Allah sebegitu susahnya melahirkan masya Allah tapi yang di sesar mungkin gampang ya. I'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Bagus sinnya. Ainnya nanti gampang ya perlahan. Nah, ini kalau dihentikan sama aja. I'malu ma syi'tum. Tak ada rubah.
Kemudian yang ini. Walakod jitumuna. Oh, jadi pinter sekarang ya. Udah dibilang pinter, saya suka lupa. Ntar ngeblank. Walakod jitumuna. Kalau dihentikan sama ini. Karena ujungnya mantobi. Ingat-ingat ya. Kalau ujungnya mantobi kayak gini, mantobi atau madasli. Maaf, madasli itu ada patah berdiri, itu dibaca apa adanya. Jadi dihentikan sama, dibaca apa adanya. Sama. Walakod jitumuna. Kemudian ini. Ituk yani. Emang ada turunan Jawa juga ya, Lampung? Jawa. Oh iya. Pituk. Kan saya bilang. Saya bilang tugimin. Tugiem, sakit gigi, bu guru sakit gigi, pitug, ge Sunda aja dulu, tug, fitug ya nihim. Fitug ya nihim ya mahuna. Ya, lagi kecil saya di Sunda kayak gitu, fitug ya nihim. Tapi G-nya nanti maghrib, kan orang Jawa mahrib. Nah, maghrib, fitug ya, G-nya agak gitu, fitug. Jadi beruru sakit ri, paturi minturim sakit ri, gari ter, fitur ya nihim agak keselak ya, fitur ya. Belajar terus Pak Ustadz, latih terus tapi kok nggak bisa. Belum, justru itu pahalanya kan, orang yang pandai membaca Quran bersama malaikat yang mulia. Susah sulit terbentuk dapat dua pahala bahkan lebih karena kesabaran kita dilatih diuji ya, nggak apa-apa. Yang penting saya bilang data kalian datang ke sini bukan untuk pinter, awalnya adalah untuk menggugurkan kewajiban. Tapi bagi orang yang belajar pasti pinter. Tapi semuanya proses ya. Fituk ya nihim ya mahun. Sebisanya dulu apa yuk. Fituk ya nihim ya mahuna. Kemudian nah ini kalau dihentikan fitur ya nihim ya mahun. Jadi ujungnya jadi mad alif sukun ya. Nah, kemudian iza roja'tum ilaihim. Iza roja'tum ilaihim. Iza roja'tum ilaihim. Kemudian wa aqsar. Fanta. Fa aqsar. Fa aksar tajidalana. Kemudian Fartaqib yawmata I malu ala makanatikum. I malu ala makanatikum. Ini pun sama. Kalau dihentikan sama ya. Kalau huruf mati gini. Kemudian. Walasaufa yu'tika. Kalau dihentikan jadi mad alif sukun. Walasaufa yu'tik. Nanti dicoba ya. Kalau susah nanti hubungi Warahma atau yang lainnya ya. Mbak Wanti, Mbak Vina. Terus belajar. Terus kemudian. Ahmilu fauqara si. Dihentikan juga sama seperti itu ya. Kemudian yang ini. Wakarihu rizwanahu fa'ah bato'a'malahum. Wakarihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. Pinter terus. Fayuh fikum tabkholu fayuh. Wayuh rijuh.
wayuh rija atgonakum fayuh fayuh fikum tabakhalu wayuh rija atgonakum. Kemudian laqad kana lakum fihim fihim uswatun hasanah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Itu kalau dihentikan benar gitu. Ya, tapi tugasmu adalah dibaca apa adanya. Ya. Hasanatun. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Coba dibaca apa adanya ya. Coba. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Bagus. Kemudian ini. Yang ini. Ya, silakan. In ata'tumuhum. In ata'tumuhum. Dibaca apa adanya, dihentikan sama. Ya, kemudian. Wa yaqbiduna aydiyahum. Wayaqbiduna aydiyahum. Kemudian. Wa ajlib alaihim. Kemudian. Wa khaylika warajilika. Kayaknya pendek. Wa khaylika warajilika. Gitu ya nadanya. Tapi kalau dihentikan. Wa khaylika warajilik. Gitu jadi hamas ya. Kemudian yang ini. Kau saini au adna. Bagus tapi ninya pendek ya. Kau saini au adna. Lagi. Kau saini au adna. Dihentikan sama saja. Kau saini au adna. Karena ujungnya mad asli. Mad asli matobi'i dihentikan podobai. Sama saja. Kemudian. Walakod roahu. Kalau dihentikan, ini jadi mad adi disukur. Karena mad asli ketemu satu huruf dihentikan. Walakod roah. Gitu ya. Kemudian yang ini. Wa'an afim. Akim. Bukan apim. Kan titiknya dulu. Wa'an. Idhar. Wa'an. Nah ini pentingnya nanti belajar buku hijau kayak gini. Nun mati ketemu alif. Ini hamzah. Jelas. Wa'an akim wajahaka. Wa'an akim wajahaka. Dihentikan. Wa'an akim wajahak. Jadi hamas ya. Kapnya jadi mati jadi hamas. Kemudian. Bi'ijlin hanidin. Kemudian. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Kemudian. Ij'alu bidha'atahum. Ini kan sama. Begitu juga. Bidha'atahum ya. Kemudian.
usgu eh ud ud udhulu 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 habis bisulamin bisa lamin bisa bisa lamin astagfirullah udhulu ha bisa lamin kemudian walatu wala tukum ala wala takum ala khairi khobrihi khobrihi titiknya satu wala takum ala khobrihi boleh diulang wala takum ala khobrihi wala takum ala qabrihi dihentikan wala takum ala qabrih jadi pendek ya. Jadi pendek kalau dihentikan kemudian fa bada abi au i iyatihim fa bada abi au iyatihim kemudian apa ini? Jalak titiknya di atas jalak kolak kolak na zaujaini kolak na zaujaini kolak na zaujaini bagus tetapi ulangilah sehingga tidak ada yang keliru lagi. Barulah ebdal jadi ulang-ulang. Tapi waktunya tayang enggak ada yang teh. Ya udah nanti diulang-ulang di rekaman ya. Ini hamzah mati, ain mati, kaf mati, qaf mati beda-beda ya. Bunyinya ini hamzah, ini ain, ini kaf, ini qaf, ini hamas, ini qalqalah. Yuk, dicontoh ya. Yuk mulai. Ebdal. Huwa yubaidu gimana ini? Huwa yub idu wa yub itu ba dulu huwa yub di u huwa yub di u huwa yub di u huwa yub di u wa yudi wa astagfirullah huwa yub di u wa yu'idu huwa yubdi'u wa yu'idu huwa yubdi'u wa yu'idu huwa yubdi'u wa yu'idu huwa yubdi'u wa yu'idu kemudian wa khalaqnakum wajan wa khalaqnakum azwajan kemudian lalabisa fi batnihi ini pendek batnihi lalabisa fi batnihi lalabisa fi batnihi kemudian walamuli tamin hum rau ruban walamuli tamin hum ruban walamuli tamin hum ruban kemudian ru'ba dihentikan ya. Ini fa. Ayo. Fa. Ini enggak salah bacanya ya. Piro. Piro. Wani piro, bukan pari tapi piro. Tapi baca pari enggak salah karena memang dat ini diajarannya sama ya, bingung kalau yang pemula kan bingung. Bacanya apa? Ternyata ini firoku ya. Jadi jam terbang dari sini dengar. Firoku baini wa bainika. Firoku baini.
Firo Kuba ini. Kok pendek ya, Pak Ustaz? Iya. Firo Firo Kuba pendek. Ini. Firo Kuba ini, Firo Kuba ini, Firo Kuba, Kuba, Kuba. Firo Firo Kuba ini wabai. Wabai ini, Kak. Wabai. Firo Kuba ini wabai ini, Kak. Firaku baini wa bainika, diartikan jadi wa bainik ya. Kemudian wala tuhmil alaina, wala tahmil, jangan tuhmil, wala tahmil alaina, wala tahmil alaina. Kemudian wala saufa fayu'tika, wala saufa yu'tika. Kemudian khud biyadika dirsan, dirsan diartikan jadi digesa. Khud biyadika dirsa. Kemudian hazabuhtanun azimun. Firaku baini wa bainik, wa bainika wa jadi wa bainik. Kemudian ini wala tahmil ya. Udah nyampe haza itu kau. Oh ini ya. Wala tahmil alaina, wala saufa yu'tika, dihentikan jadi wala saufa yu'tik. Khud biyadika riksa, dihentikan ya. Kalau dibaca apa adanya, khud biyadika riksan. Ya, yang ini hadza, ya silahkan. Hadza buhtanun azimun. Hadza buhtanun azimun. Kemudian fi tuqyanihim ya'mahuna, fi tuqyanihim ya'mahuna. Kemudian ma yuqni anhuma lahu, ma yuni anhuma luhu. Kalau dihentikan ma yuni anhuma luhu, ya jadi pendek kalau dihentikan. Kemudian kaidahum fi tak tak apa sih mak fi mana kaidahum fi tadlil, tadlil, tadlil. Kaidahum fi tadlil. Kaidahum, nah, kalau dibaca apa adanya fi tadlilin. Kalau dihentikan kaidahum fi tadlil ya. Baik, sebelum ke halaman berikut ini untuk latihanmu ya. Saya bacain buat latihan kayaknya bisa, cuman masih ada ragu. Jangan dipikir Mbak Yandra juga lancar. Sama seperti gini dulu perjuangannya, sampai nangis-nangis, sampai bahkan mau berhenti. Ah, ngaji nggak ada perubahannya. Tapi alhamdulillah ternyata dengan kesabaran diulang dan diulang. Karena saya sadar, kita sadar terus. Sadar apa? Kita datangnya dalam posisi terlambat. Ya namanya sudah umur, lidah tuh susah, sudah keluh. Tapi diulang, diulang, diulang. Alhamdulillah banyak yang sudah berhasil ya. Huwa yubdi'u wa yu'id wa khalaqanakum azwaja. Ini posisi dihentikan ya. Iya. Lala bisa fi bautnih wa lamulikta minhum ru'ba. Firaku baini wa bainik wala tahmil alaina wala saufa yu'tik khud biyadika dhiksa hadha buhtanun azim
Fitu. Di orang Jawa kan oge susah. Tuh, tuh, tuh. Tugimin, tugiem, tuh, tuh, tugomanas. Fitu. Tuh, fitu. Ya nihim, ya'mahun, ya'mahun. Mayuni anhumaluh. Kaidahum fi tablil. Ini yang ngarang Iqra ini orang Jogja ya, Pak Asad Humam ya, Pak Kiai Haji Asad Humam. Itu orang Jawa itu tuk tuk banyak kanya banyak kin. Yuk kemudian halaman 32-nya ya. Coba silakan. Wa iza ra'au tijaratan. Wa idza ra'au tijaratan, dihentikan jadi tijaroh ya. Wa idza ra'au tijaroh, kalau dihentikan, kalau ini baca Quran tijaroh harus dihentikan. Jadi kalau baca Quran wa idza ra'au tijaratan diketawain karena baca Quran harus dihentikan. Wa idza ra'au tijaroh, kenapa tuh dibaca? Kan ini lagi melatih bacaan apa adanya dibaca. Yuk kemudian. Yamshi ala rijlaini. Kalau dihentikan, yamshi ala rijlain. Dilatih ya, diulang-ulang ya. Insyaallah mudah-mudahan jadi berkah. Walaupun dengerin, percaya sama saya ya. Dengerin Quran, saya cuma dengerin doang. Pahala dapat gitu loh ya. Cuman sikap kita aja kalau lagi dengerin Quran yang sopan, yang rapi gitu ya. Kalau memang lagi, tapi kalau lagi bekerja dengerin enggak apa-apa gitu ya. Asal jangan di kamar mandi lah, pilih-pilih tempat ya yang bagus. Kemudian wa ishaq kowayak kuna. Kuba titiknya di bawah. Kuba. Iya. Kuba. Wa ishaq kowayak kuba. Nabi Ishak sama Nabi Yakub ini. Wa Ishak dan Nabi Ishak. Wa Yakub dan Nabi Yakub. Wa Ishak wa Yakub. Dihentikan. Wa Ishak wa Yakub. Gitu ya. Coba lagi diulang. Mau dihentikan boleh. Dibaca apa lagi. Wa Ishak wa Yakub. Wa Ishak. Hako wayak. Nih jawabannya keluar wayak-wayak ya. Wayak. Wayak. Kayak nikmat. Jangan nikmat ya. Memang ada banyak orang terpengaruh dengan Jawa ya. Nikmat. Kan ada lagu. Mari nikmati saya. Mari nikmati. Barangkali mari nikmati kan. Nikmati. Ya. Kayak dari di surah Al-Maidah ya. Tiga. Warud itu lakumudina Islam. Itu ada nikmati. Warud itu lakumul Islam Madinah. Ni'mati ya, bukan wayakub 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 ya. Wayakub. Dilatih nanti bisa lama-lama ya insyaallah ya. Orang yang sudah Islam dari kecil aja susah kalau enggak belajar. Kalau belajar mah jadi lain ya. Terus hafafnahuma. Hafafnahuma bina binat lil titiknya di atas itu kho ya binak ini gimana pak binahlin binahlin kho binah. Korok kho binahlin ya hafab nahuma binahlin hafab nahuma binahlin coba baca apa adanya hafab nahu hafaf nahuma binahlil binahlin bin binahlin coba lagi baca hafaf nahuma binahlil binahlin hafaf nahuma binahlin mohon maaf
untuk menghilangkan kekakuan itu kalau boleh latihannya agak disentak-sentak ya. Afaf nahuma binakhlin. 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 Itu karena kalau enggak disentak-sentak agak susah lidah blibetnya itu ya. Iya, Pak. Nah, kaku banget kayaknya. Iya, kaku. Jadi untuk dilatihnya disentak aja dulu. Nah, kalau dihentikan, hafafna huma binakhal. 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 Coba lagi. Coba dihentikan. Hafafna huma binakhal. Itu pinter kan? Kalau belajar mah pinter semuanya juga ya. Yang bawah, yang ini. Wahum la yas'uruna. Wahum la yash'uruna. Dihentikan. Wahum la yash'urun. Jadi panjang mah dari disukun ya. Coba mau di mana yang dibaca? Mau dihentikan apa? Dibaca apa adanya? Kita hentiin coba. Coba wahum. Wahum la yash'urun. Bagus. Kemudian. Wa'ak. Saruhum la tak lamun. Ganta. Ya. Tiga. Ulang bahasa. Ya, ulang. Wa ak saruhum la ya lamun. Wa ak saruhum la ya lamun. Gitu. Coba lagi. Hentak, hentak. Wa ak. Saruhum layak lamuna. Ya mama kelihatan aja layak-layak. Layak. Layak. Layak lamuna. Kalau layak lamun kan kebanyakan orang itu layak lamun. Mereka tidak mengetahui. Kalau yak lamun lagi lain artinya. Wa aksaruhum layak lamun. Ayo. Lagi. Wa aksaruhum layak lamuna. Iya, dihentikan. Wa aksaruhum la ya'lamun. Iya, bagus. Wa aksaruhum la ya'lamun. Kemudian. Ya laitani lam usrik. Usrik. Ya laitani lam shin usyrik. Coba. Ya laitani lam usyrik. Itu bisa. Ya laitani lam usyrik. Kemudian. Wa kana amruhu. Koi. Huruf apa ini? Huruf apa ini? Furu. Mana Pak Ustaz? Ah, ini Pak. Yang ini. Pak. Dikasih doma jadi nah. Jadi apa tadi? Furu. Furuton. Furuton. Dihentikan jadi furuto. Furuton. Wa kana amruhu furuton. Dihentikan furuto. Coba kau baca semaunya. Wakana amruhu furuton. Iya, hentikan coba. Wakana amruhu furuto. Bagus. Kemudian. Lakod zolamaka bisu ali ang lina jatika ila ni azihi. Ya bisa. Laqad zalamaka bisu alina. Bisu alina. Bisu alina jatika ila ni azih. Coba lagi. Lakod zolama kabisu alina lina jatika. Gak boleh lina, nyambung dari sini ya. Bisu alina, bisu alina. Gak boleh lina, kalau lina ntar lina saya ira. Nah datang, panggil saya. Enggak, balina bukan panggil
Lina, Lina dari sini. Bisu Alina, Bisu Alina. Nyambung ya, enggak boleh. Ya, Lina doang. Iya, lagi lagi. Lakode jo lakode dolzo. Lakode zola maka bisu Alina. Lina jati. Enggak boleh Lina, ayo biasain. Lina. Enggak boleh dari Lina, harus dari sini. Minimal dari Bisu Al. Nanti bisu kebiasaan jadi Lina. Lina ini artinya lain. Bisu ya. Alina. Hanya panjang, hanya panjang. Oh iya. Lakode zola maka bisu Alina jatika ilan ni azihi. Oh, pinter ya. Hentikan. Lakode zola maka bisu Alina jatika ilan ni azihi. Coba hentikan. Lakod zola maka bisu Alina Lina. Nggak boleh, nggak boleh, nggak biasa, jangan biasa ya, Lina. Nanti kebiasaannya. Lakod zola maka bisu Alina jatika ila niza ni aji. Iya. Lakod zolama kabisu alina jatika ila ni'ajih. Coba lagi. Lakod zolama kabisu bisu alina jatika ila ni'ajih. Iya, bagus. Kemudian. Latu. Bilangin. Latu ajid. Apa ini Pak? Latu akhid bukan jib. Kalau masih ketukar kha jama khil ni khil ni. Latu akhid ni. Hanya kan panjang. Doa. Oh. Latu akhid ni bima nasitu wa tuwala. Enggak boleh tuwala, nanti kebiasaan. Tuala itu enggak ada artinya. Harusnya dari sini sih. Nasi tuala, enggak boleh tuala ya. Kayak tadi Lina enggak boleh. Tuala jauh. Eh. Tur. Oh, ayo. Tur yakni. Tur yakni. Coba lagi. La tu azik ni. Bukan tu ajid, tu akhid. Tu akhid. La la tu akhid. Khidni bima nasitu wala. Bukan. Bima nasitu wala. Bima nasitu wala. Bima nasitu wala. Tuwala tur. Jangan tuwala. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan dibiasain. Tuwala-tuwala nanti kayak tadi. Lina-lina. Jangan nggak boleh ya. Itu nah, seperti merubah nama orang. Harusnya kan Tia Lampung. Tia Lampung. Tia Alampung, Alampung jadi enggak ada. Ya. Ayo lagi. Latu latua eh. Tua. Latu az khid ni. Latu akhid ni bima nasit nasitu wa. Gimana Pak Ustaz ini kalau? Ya, bima nasitu wala, bima nasitu wala. Dari Bima deh. Tuwala. Tuwala. Mm-hmm. La, la tu akhid ni bima nasi tuwala. Bukan. Bimanya panjang. Bima. Tu akhid. Banyak-banyak matobi. La tu a matobi. La ni yang matobi ini la. Banyak di sini. La tu akhid ni bima. Bima. Nasi tuwala kepanjang wala tur hayakani tuwala enggak boleh tuwala harus jangan dibiasakan nanti kebiasaan tuwala tuwala enggak ada artinya merubah arti dosa nasi tuwala nasi tuwala nasi tuwala ya nasi tuwala nasi tuwala tur hayakani la la tu a la tu a
Nasid ni bima nas nasid tu wala tur hik ni la tu akhirni bima nasitu wala bima nasitu wala turhiqni. Coba lagi. La tu akhirni bima nasitu wala turhiqni. Hiqni kok lah wala turhiqni wala turhiqni ya wala turhiqni la tu akhirni bima nasitu wala turhiqni ya diulang-ulang kemudian wa arsalnahu ila wa ars salnahu ila ma ulang wa arsalnahu ila ma'iyati mi'ati bukan ma'iyat kan barisnya di bawah mi'ati kan wa arsalnahu ila mi'ati il mi'ati alfin bukan jadi ilfin mi'ati alfin mi'ati al fin au au yazi au yazidu iya wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidu dia lagi wa ar salnahu ila mi'ati alfin au yajidu yajidun au yajidun ya au yajidun wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun ya lagi ulang Pak Ustaz iya boleh wa arsalna hu ila kebiasaan nanti jadi tetap kayak gitu enggak boleh motong-motong ini dipotong kalau hu ila artinya enggak ada hu apa dia ila. Kepada enggak ya. Boleh harus nyambung dari sini wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun ayo lagi wa arsalnahu ila enggak boleh ulang dari sini enggak boleh wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun oh bisa ya wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun ya 'allamal ghuyub fala yaqutuhu syai'in min ilmihi wala ya'udhu wahidat ya mudhal yang gaib berikan pemahaman berikan kepada untuk hambamu ini yang tengah ingin pandai membaca Al-Quran biar tiap hari tiap waktu setelah selesai sholat malam-malam atau dalam kesulitan atau dalam apapun dia bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar berikan kebahagiaan ya Allah dengan pandai membaca Al-Quran dan mengamalkan tentunya baik saya coba untuk latihan ya Bismillahirrahmanirrahim wa idza ra'au tijarah yamshi 'ala rijlain wa ishaqa wa ya'qub hafafnahuma binakhl wa hum la yash'urun wa aktsaruhum la ya'lamun Ya laytani lam ushrik
Wa kana amruhu furta. Laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. La tu'akhirni bima nasitu wa la turhiqni. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Nah ini ebta, karena ini ebta harus diulang-ulang. 3132 ini. Tapi ya, bonusnya gak apa-apa. Saya kasih kesempatan untuk belajar ke sini. Ke Iqra 5. Ya. Tapi itu tadi. Ya turun dulu Pak Ustaz. Gak apa-apa, ke sini aja dulu. Nanti kalau mau turun nanti biar ada. Biar ini gampang kok sebetulnya ya tuh. Jadi ebta memang susah ebtanya. Ini malah lebih gampang. Mirin aja dulu. Nanti kalau mau turun, turun gampang ya. Diulang-ulang terus. Karena memang itu tadi, kalau sekarang belajarnya setengah-setengah sayang, dituntaskannya, banyak belajar. Iya. Kalau memang nggak ada waktu dengan teman-teman, ya paling tidak harus dengan saya terus. Gitu. Saya berharap sih kalau ada waktu, tolong belajar sama kayak tadi, Bu Siti Rehan, atau Bu Armi, Bu Wanti, Bu Rahma, kalau yang lainnya. Ada waktu lah. Pokoknya kalau pas ada waktu, boleh. Iya, saya kasih beberapa halamannya. Ini gampang kok. Daripada yang tadi. Tapi EBTA tadi tolong diulang-ulang lagi. Bila perlu nanti pas masuk sudah lancar. Tadi kan sudah saya bikinkan rekamannya ya. 3132 itu diulang-ulang. Insya Allah kalau itu lancar, kesininya akan lancar. Karena itu kunci untuk bisa masuk ke Iqra 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini gampang kok. Yuk, alhamdulillah. Ini kalau di wasal, A-nya gak dibaca. Jadi walhamdu. Yuk, coba. Alhamdu. Alhamdu. Walhamdu. Yang ini ma'al? Ma'al hamdi. Iya, bagus. Ma'al hamdi. Yang ini? Bilhamdi. Bilhamdi. Kemudian? Lakal hamdu. Lakal hamdu. Kemudian? Wal asri. Wal asri. Kemudian? Wal fa'. Wal fajri. Wal jim. Kalau yang kering ketuker sini nih ya. Antara jim. Wal fajri. Ingat-ingat. Kalau titiknya di bawah itu jim. Kalau enggak di titik ha. Titiknya di atas ho. Ini sini ketuker nih ya. Ini ingat-ingat. Ini jim. J. Ini J. Ini ho. Khair ya. Sini ketuker tuh kau. Antara jim dan ho ya. Titiknya. Lupa titik memang baca Quran agak ribet ya. Harus iya, ingat titik. Tapi dilatih-latih ingat-ingat. Bila perlu nanti kau tulis huruf ini ya di kertas, secari kertas. Tempel di mana, di pintu. Ingetin. Hey, Tia, yang ini namanya Jim. Kamu tulisin. Hey, Tia, biar rohnya bekerja. Yang ini titiknya di atas jadi ho. Yang gak ada titik ha, coba deh. Gak sampai seminggu. Insya Allah, percaya sama saya. Ya. Itu tempel di mana aja, di pintu mau mana ke mana ya, di pintu di luar mau masuk kamar mandi nggak apa-apa kan, sambil baca doa. Oh ini Tia Jim, ini kan belum Quran, ini Jim, ini Kho, ini Ha. Itu sering lupa ya. Ya ini Wal Fajri ya, jangan Wal Fahri. Wal Fahri anak saya si Fahri. Wal Fajri salah titik ya. Wal Fajri. Ini kol-kolah bukan kalau kayak gini. Ini kalau ini kol-kolah ini wal fajri, wal fajri. Tapi kalau dihentikan ini jadi wal fajr, kol-kolahnya hilang. Ini nanti ada sifat hames, kalau dihentikan jadi hilang gitu ya. Tapi kalau dibaca apa adanya dulu berarti kol-kolah ya Pak Ustaz. Ah, wal fajri benar, pinter. Iya. Wal fajri. Wal fajri. Bil fatihati. Bil fatihati. Bil fatihati. Kemudian fil kitabi. Makanya kalau apapun dipelajari dulu biar pinter. Saya kirim gambarnya, petunjuk untuk ngaji online. Ini lagi ngajarin online ini ya, yang nanyain. Kok apa maksudnya? Pelajari, udah saya kirim itu cara petunjuk Zoom.
biar pinter kalian ini. Saya juga dulu bodoh, gaptek, banyak nanya ya. Sama sekarang aja komputer, saya banyak nanya karena saya orang bodoh merasa. Gitu, enggak, bukan sekolah komputer. Tapi alhamdulillah ngedit, ngedit segala macam, bikin film bisa karena banyak nanya. Ya, wal fajri bil fatihati. Yang ini fil kitabi ya. Kemudian bil islami. Jangan buru-buru. Bil islami. Bil islami. Bagus. Terus. Wal. Wal imani. Bagus. Harusnya kan ini ikro 5 dihentikan. Karena kau masih nyambung ikro 4. Jadi dibaca apa adanya dulu gak apa-apa. Wal imani. Karena kau sering lupa-lupa huruf. Jadi kenapa? Jadi ikro 5 juga ibarat, ya mohon maaf, ibarat naik ke kelas 5 tapi percobaan tertidur. Gak apa-apa. Gak masalah, yang penting hasilnya. Jangan lihat proses. Proses orang kan beda-beda. Proses untuk mencapai ketakwaan itu beda-beda. Yang penting hasilnya surga gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan jannatul na'im. Kemudian yang ini kayak Yandra gitu sama ya. Dulu dulu sekarang lah. Wal ro'atu. Oh, wal sih. Emang ada lamnya. Astagfirullahaladzim. Wam. Wam. Wam ya Pak Ustaz? Iya benar. Wam ro'atuhu. Pinter tuh. Wam ro'atuhu. Dihentikan jadi wam ro'atuh. Kemudian. Kata Bu Yandra yang merasa dulu. Semangat betia katanya. Padahal dulu ya gitu deh sedikit tuker-tuker. Sekarang apa? Masya Allah sekarang Mbak Yandra kalau lihat itu Pak Ustaz rekamannya itu kan. Masya Allah kan. Ya, genit-genit gimana gitu ya ngajinya. bahkan ada yang dibilangin mau ngaji apa ngobrol. Dua-duanya. Karena ngaji di sini bukan pure ngaji. Kalau pure ngaji stres kalian bisa gila nanti. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk target. Maji di sini baru belajar pengen jadi ustaz. Iya boleh, tapi nanti dulu. Pokoknya sekarang belajar aja dulu. Gak usah banyak target dulu ya. Itu, insya Allah lah lama-lama juga. Wastagfirhu, gimana? Oh, wastagfirhu. Ah gitu aja deh. G-nya daripada wastagfirhu daripada K ya. Di, kayak orang Sunda kan gitu. Wastagfirhu G-nya jadi banget G. Pada maghrib. Bukan maghrib. Kalau orang Sunda kan bilang maghrib. Kalau orang Jawa mahrib ya G-nya ke H. Gitu. Jadi tiap daerah punya kekurangan dan punya kelebihan. Ayo terus. Pak Tarib. Kok Pak sih yakin Pak? Wa Tarib. Wa Tarib. Wa Tarib. Kol-kola ya Pak. Waqtariba, benar. Waqtariba. Bismika. Bismika. Malqari'atu. Malqari'atu. Malqari'ah ya dikannya. Mal ya Pak. Malqari'atu. Malqari'atu. Wal adiyati. Tuh pinter ya. Wal adiyati. Yang penting pede, percaya diri, gak usah takut. Salah sih biarin aja ya, namanya lagi belajar ada gurunya. Wal adiyati. Belum apa-apa udah takut duluan. Libet. Itu huruf tuh jadi blank, gak ada ya. Blank, iya Pak. Iya. Tenang aja. Yang ini ya, yo. Sebisanya nanti kalau salah dikasih tahu ya. Bil mur. Apa ini? Ayo, kenapa bil mur? Ini barisnya apa? U apa A? Bil marhamah. Dihentikan begitu. Dibaca apa adanya dulu aja. Karena ini kan kelas bil... 5-nya percobaan. ayo. Bil, kayaknya kalau naik kelas 4 kayaknya kayak nggak naik ini, Pak. Nggak apa-apa kan ada kelas percobaan dulu juga. Karena kasih sayang gurunya,
Nah, udahlah, percobaan. Iya. Lama-lama jadi naik beneran kan. Gitu, okay. Ya enggak apa-apalah. Yeah. Yuk, Bilmar. Bilmarhamati. Bilmarhamati, ah gitu. Bilmarhamati. Bilmarhamati. Biar ini memorinya bekerja. Kalau dia tinggal Bilmarhamah ya. Bilmarhamati, bagus. Kemudian Bil Ardi. Nah, kemudian apa ini? Alal ya Pak Ustaz. Alal. Yang ini kok alal. Ini dulu fil ardi udah. Ini udah fil ardi. Fil ardi. Ah, fil ardi benar. Ini apa Pak Ustaz? Alal. Ini A dibaca lagi alal A. Af. Af izati. Alal af idati. Kata bayangnya. Berasa kayak waktu belajar dia katanya gini. Alal af idati. Alal af idati. Alal af idati. Nah, kok nah setiap yang susah di situ punya buku mikronya ada bukunya enggak? Ada Pak Ustaz, udah tak coret-coret tapi. Oh, udah. Ternyata masalah ya masuk memori. Saya pikir saya aja yang on. Itu dulu saya kalau baca sejarah, Bu, ya. Iya. Itu buku sampai saya garis bawahi, enggak masuk juga. Saya kasih stabilo, enggak masuk juga. Saya pindahin ke buku lain. Aduh, susah juga. Tapi karena seringnya, tapi saya punya trik yang keempat. Di garis bawahi enggak masuk juga. Di stabilo enggak masuk juga. Di ringkas enggak masuk juga. Cara keempat apa? Direkam sama saya. Kalau dulu kan saya cerita, direkam di tip. Kalau dulu tuh tip ya, yang pakai pita itu. Direkam, diulang-ulang, lumayan. Enggak masuk juga. Tapi ini mah enggak boleh dicontoh. Terpaksa kebetan keluar. Tapi enggak boleh kalau ulangan mah ya. Gitu. Karena memang putus asa pagi mana. Otak kita tuh memang beda-beda. Tapi teman saya, Masya Allah. Anak Pak Kiai itu ya, ya Allah, Yorobana, sekolah juga jarang masuk. Itu nilainya 10 semua. Saya bilang, Masya Allah. Kadang-kadang suara mikir, ya Allah, kok saya yang belajar tiap hari, dari mulai Isya sampai jam 1, jam 2 kadang-kadang. Tapi masuk ke otaknya, kok bebel. Dia giliran, sekolah juga kadang jarang. Pas ulangan, nilainya bagus-bagus. Di bagus pinter memang, oh itu memang lain tiap orang ternyata ya. Ya tadi Pak ada hikmahnya, dengan kita belajar kan kita banyak ilmu, dengan banyak ngulang-ngulang dapat pahala kesabaran juga. Emang sih kadang-kadang suka gitu ngeluh, ya Allah kok bodoh-bodoh amat sih, mending susah-susah amat, libet-libet gitu. Iya libet banget, kok ini kok huruf sampai ngeruwal-ngeruwal gini kan. Kadang-kadang orang nggak tahu bagaimana perjuangan seorang Ari sampai nangis-nangis belajar dulu. Sama sampai saya diajarin sama ayah, masih inget tuh. Lagi usia berapa tuh? Baca kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kan, harus itu kan doa ruku tuh ya. Subhana rabbiyal azimi wa biham. Saya apa? Subhanallah wa biham. Subhanallah. Kemarin sama ayah saya itu ada air di gelas, masih ingat sampai sekarang. Dibanjurin ke muka saya. Kamu gimana sih? Tapi dari situ jadi pintar, mungkin pengaruh dari situ kan itu. Harus dibentak dulu. Dibentak terus dibanjur sama air ke muka saya, saking keselnya. Udah berulang-ulang, subhanallah, subhanallah, gimana sih? Ingat, tapi memang kasih sayang orang tua seperti itu ya, Masya Allah, ngajarin terus. Alhamdulillah, ya, tenang aja. Jadi, kenapa saya, itu tadi, saya lagi ngajarin Bayandra. Tiba-tiba ada yang komentar. Nah, jauh apa di kolam kopi? Dua-duanya. Saya bilang ini kok. Pokoknya kita cari kebahagiaan. Ngaji kita have fun, happy aja. Bisa, alhamdulillah itu yang kita harapkan. Belum bisa, gak apa-apa. Semuanya proses. Karena lidah kita susah, keluh. Gitu. Coba nanti tanya sama setelah ini ada Bu Fatonah. Nanti beliau juga begitu sama. Gitu. Padahal dia sudah di Quran. Tapi kadang-kadang suka ketuker-tuker ya gitu deh. Ini ya, alal afidati. Dihentikan alal afidah. Ulang-ulang aja ini. Alal afidah, alal afidah, alal afidah, alal afidah. Ini setia nih, gak pernah berubah. Yang namanya begini, pasti dibacanya begini. Kayak gini. Wal adiyati. Sama aja.
Ini sekarang fil jahimi. Fil jahimi. Fil jahimi, kok pinter. Dihentikan jadi fil jahim. Kemudian fil jahim. Il kafirini. Il kafirina. Biarin Pak Hari ketawa dengan bahagianya ya. Saya juga gak sengaja kan. Coba, kan orang tiba-tiba lil kafirini. Kafirini dari mana? Gak ada orang kafirini, ada kafirina. You know. Lil kafirina gitu ya. Lil kafirina. Mantan. Gak apa-apa. Insya Allah banyak orang yang termotivasi karena belajar dari mantan ini. Seorang kafir, sudah masuk Islam, alhamdulillah. Walaupun masih terbata-bata, ya andaikan dekat di sini, dekat pesantren kan ada itu tuh ada kolam. Saya ngejeburin. Terus banyak ikan paus. Surga langsung kan? Langsung. Surga langsung. Tapi jangan. Kalau saya yang ngejeburin, berarti saya yang dosa ya. Surga langsung. Langsung surga bener. Tapi jangan dikejeburin. Ikan nggak bisa baca ikan. Iya, karena udah niatnya. Bener loh, itu bukan main-main ya. Kalau kita niatnya tolab ilmu, belajar, terus karena satu dan lain hal kita meninggal, insya Allah surga bagian. Karena kita udah niatnya udah bener ya, belajar. Nanti kalau ditanya malaikat, dosa saya yang nanggung guru saya. Nah, itu jadinya. Makanya saya nggak mau lah, biarin ngerendam sendiri aja. Jadi kalau nanti nyalain saya, nggak tahu. Cuma nyaranin doang, saya bilang gitu. Yang ini sekarang wal musyrikin, ayo. Wal musyrikin. Ini ingat kan ya? Wal. Disintak. Wal musyrikin. Nah, bagus. Kemudian. Nah, ini dia diulang-ulang ya. Saya ulangin dari atas ya. Walhamdu ma'al hamdi bil hamdi lakal hamdu wal asri wal fajri bil fatihati fil kitabi bil islami wal imani wa mro'atuhu wastaghfirhu waqtarib bismika mal qari'atu wal 'adiyati bil marhamati fil ardi 'alal afidati fil jahimi lil kafirina wal musyrikina. Insyaallah ya, belajar ya, walaupun kelas percobaan naik kelas 5, tapi tolong nih 3132 yang tadi ulang-ulangnya rekamannya ya. Sebenarnya saya belum siap loh Pak Ustaz naik kelas 5 itu, pengennya turun. Apa? Ini kan ya nanti gampang lah turun mah. Yang penting tuh ini kesini tuh gampang-gampang kok. Nanti ya insyaallah karena dibimbing ini tenang aja. Karena kan tadi itu. Jadi kalau disalahin kan Pak Hari yang nyuruh gitu ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.